Film layar lebar karya sutradara Russo bersaudara dan produksi Marvel Studio ini selalu menjadi film dengan peminat tertinggi di dunia. Mengapa tidak, film ini menyajikan alur cerita superhero yang bisa membuat siapapun takjub. Tapi selain jalan cerita yang begitu menggugah, pemainnya juga menjadi idola para penonton. Ya, biasalah ya. Seorang superhero yang ganteng dan cantik pasti selalu membuat netizen baper. Namun jangan puas dulu, kalian mesti siap-siap patah hati nih. Soalnya para superhero ini sudah memiliki pasangan di dunia nyata. Kira-kira siapa saja mereka yang beruntung ini? Disimak ya. Berikut ini 10 pasangan pemeran film Avengers di dunia nyata. Samuel L. Jackson. Aktor Hollywood yang satu ini adalah pemeran karakter Nick Fury di film superhero Avengers. Sebagai karakter penting dalam Avengers, yakni ahli spionase yang rela melakukan segala cara demi tercapainya keadilan dan perdamaian dunia, tentu karakter Nick Fury begitu diidamkan para ciwik-ciwik. Tapi kalian harus gigit jari nih guys, soalnya Samuel L. Jackson telah memiliki pasangan yang bernama Latanya Richardson. Nah, kalian bakal makin terpana nih kalau tahu bahwa mereka sudah menikah sejak tahun 1980. Ya, sekitar 40 tahun yang lalu. Dari pernikahannya ini ya dikaruniai seorang anak yang berprofesi sebagai produser. Wah, langgeng juga ya. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch adalah aktor yang tidak hanya terkenal melalui perannya sebagai Doctor Strange di film Avengers, tetapi juga memulai beberapa karakter epik seperti Sherlock Holmes, Alan Turing, hingga Stephen Hawking. Berkat kemampuan akting yang mumpuni ini, ia tentu memiliki penggemar di mana-mana. Pada tahun 2015 lalu, diketahui ia telah menikah dengan seorang wanita cantik bernama Sophie Hunter. Dari pernikahannya ini yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Ya, berkurang lagi deh stok superhero idaman wanita. Paul Rudd. Paul Rudd adalah lelaki yang berperan sebagai Ant-Man pada film Avengers Endgame. Hidupnya semakin sempurna dan bahagia setelah menikah dengan wanita cantik bernama Yuli Yeager pada Februari 2003 lalu. Yuli Yeager adalah wanita yang sudah dipacari oleh Paul selama 5 tahun. Kisah cintanya bermula ketika Yuli bertugas sebagai humas yang membantu sebagian pekerjaan Paul. Kini, pasangan romantis ini sudah dikaruniai 2 orang anak. Wah, pasangan cinlok berakhir di pelaminan nih guys. Chadwick Boseman. Pemeran bertahan Black Panther dalam film Avengers ini sudah meninggal pada Agustus 2020 lalu karena kanker usus yang sudah dideritanya selama 4 tahun. Kepergiannya ini meninggalkan duka begitu mendalam bagi keluarga, khususnya istri yang baru dinikahinya selama 5 bulan yang bernama Taylor Simon Ledward. Istrinya sendiri berprofesi sebagai seorang penyanyi. Diketahui mereka sudah mengumumkan kedekatannya sejak tahun 2018 lalu. Pasangan ini sering terlihat romantis di beberapa kesempatan, namun sayang kebersamaan ini tinggal sebuah kenangan. Sedih juga ya guys, jadi kangen deh sama Wakanda. Chris Hemsworth. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan pria ganteng yang memiliki ciri khas palu Mjolnir yang tak terkalahkan ini. Yep, dia adalah Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Aktor Hollywood satu ini juga sudah sold out nih guys. Ia menikah dengan wanita bernama Elsa Pataky yang dinikahinya pada tahun 2010 lalu. Dari pernikahannya ini, ia sudah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama Rose, Tristan, dan Sasha Hemsworth. Sebuah fakta unik, Tristan dan Sasha Hemsworth adalah pasangan anak kembar loh. Wah, kira-kira dari mereka ini ada nggak ya yang udah megang palu Thor? Secara yang punya kan bapaknya. Josh Brolin. Josh Brolin adalah aktor yang memerankan karakter Thanos dalam film Avengers.
Ia dikenal sebagai karakter jahat yang melenyapkan setengah populasi manusia, termasuk anaknya sendiri. Sungguh sadis bukan? Tapi tenang guys, sifat ini hanyalah sebuah fiksi. Di dunia nyata sendiri, Josh Brolin adalah pria yang sangat baik. Ia sendiri memiliki istri yang berparas cantik bernama Catherine Boyd. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Westland Rand Brolin. Josh Brolin juga diketahui memiliki dua anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Hati-hati ya bang, jangan sampai kerasukan sifat asli Thanos bisa hancur nih dunia beserta isinya. Robert Downey Jr. Jika kalian adalah penggemar berat Iron Man, sepertinya kalian harus gigit jari nih. Soalnya Robert Downey Jr. yang merupakan pemeran aslinya sudah menikah dengan wanita cantik bernama Susan Downey. Mereka terlibat cinta lokasi pada tahun 2003 ketika beradu akting di film horor Gothica. Keduanya lalu memutuskan untuk menikah pada tahun 2005. Hingga kini pasangan klop ini sudah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Extend alias Downey dan Avery Roll Downey. Oh iya, Susan ini adalah istri kedua Robert setelah memutuskan bercerai dengan Deborah Falconer, istri pertamanya. Gimana guys? Kalian ada yang butuh lem hati? Tom Holland. Kalau karakter yang satu ini pasti sudah dikenali masyarakat seantero jagat raya. Pasalnya, karakter ini adalah karakter paling banyak diminati penonton segala usia. Karakter ini diperankan oleh aktor ganteng Tom Holland. Baru-baru ini ia menarik perhatian publik setelah terciduk lagi ciuman dengan kekasihnya Zendaya di dalam mobil. Diketahui mereka sedang dalam perjalanan menemui ibu Zendaya yang bermukim di Los Angeles, Amerika Serikat. Sebenarnya, pasangan ini memang sudah lama diawasi oleh netizen karena kerap tampil berdua sejak tahun 2016 silam. Tetapi mereka selalu mengelak dan ngaku cuma sahabatan. Oh, sahabatan kok udah berani ciuman aja nih Bang Speed? Ya udah deh, Mimin doain semoga langgeng ya. Chris Evans. Chris Evans adalah pemeran Captain America dalam film Avengers. Meski merupakan seorang superhero, namun ternyata kisah cintanya tidak begitu mulus. Ia diketahui beberapa kali ganti pacar. Dan saat ini ia sedang berpacaran dengan artis cantik bernama Jenny Slate. Kisah cintanya bermula ketika mereka sering bersama di lokasi syuting. Alhasil mereka terlibat cinta lokasi. Namun, kisah cintanya ini ternyata selalu putus nyambung. Tapi hingga saat ini belum ada kabar tentang siapa yang berhasil memikat hatinya setelah mantan terakhirnya, Jenny Slate. Duh, gimana sih Kapten? Mark Ruffalo. Kalau artis yang satu ini berperan sebagai makhluk besar berwarna hijau yang pemarah dan selalu buat onar. Yep, dia adalah Hulk. Karakter ini diperankan oleh Mark Ruffalo. Meski terkenal dengan sifat yang kurang baik, namun nyatanya dia adalah lelaki sejati yang begitu setia terhadap pasangannya. Istrinya bernama Sunrise Quigney, yang juga berprofesi sebagai aktris. Pernikahannya di tahun 2000 ini sudah menghasilkan 3 orang anak yang diberi nama Kim, Bella, dan Odette. Sebagai pasangan yang sudah cukup lama menjalin rumah tangga, mereka bahkan menjadi salah satu pasangan Hollywood yang paling awet. Keren kan? 11-12 kali ya sama Nick Fury? Kalian sendiri ngefans sama karakter yang mana nih guys? Bagikan di kolom komentar dong. Thank you update lovers!